pikir mau tidur aja, cuma gak apa-apa pengen ngobrol sebentar. Ini benar-benar cuma bakal sebentar sampai jam 2.59 ya. Nih ya. Cuma sampai 2.359. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Aku pun masih merasa melo gitu. Jadi ini suasana radionya pelan-pelan ngobrolnya nemenin tidur. Beneran-beneran nggak boleh live di atas jam 12. Aku lagi nonton Posesif jadi sedih. Ya kalian harus tahu sih sebenarnya kemarin kan habis kita showroom tuh, kita kan showroom sampai jam 12:30 kan. Udah gitu aku emang langsung nonton Posesif sampai jam 1-an. Habis itu aku benar-benar nangis woi malam-malam. Gara-gara nonton Posesif gitu, padahal enggak tahu ya kalau kalian nonton Posesif gimana perasaannya. Kalau aku tuh campur aduk gitu sih, antara ya sedih sih, cuma tuh kadang aku pikir kenapa sih aku tuh sebegitu, entah malu lah, entah denial lah gitu. Gak bisa gitu loh mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya gitu. Kalau aku lihat diri aku tuh, kenapa sih lo harus nahan-nahan diri buat ngungkapin, atau nahan-nahan diri buat bilang kalau sebenarnya ya sedih banget waktu last episode itu, bahkan waktu syutingnya gitu. Entah ya, terbiasa menahan diri kali ya. Untuk menangis pun aku tahan gitu, asik. Kamu tuh denial banget, asik. Nggak tahu, bener-bener nggak bisa woi ngomong apa sih ya. Kalau ngomong isi hati tuh takutnya bener-bener tumpah semua, jadinya menangis. Aduh, kocak sekali. Harusnya episode terakhir kamu harus ungkapin gitu. Tuh ya gimana, itu pun menurut aku udah coba ngungkapin. nggak apa-apa sih ya, gimana ya, bukan maksudnya oh menyesal atau gimana, cuma ya udahlah nanti kita ungkapkannya pas gak ada kamera aja. Bisa gak ya gue? Aduh, sumpah aku lagi semelo, sesensitif itu gitu loh perasaanku. Ini juga gak ada kameranya. Maksudnya sama Gaby dong. Dan sama semua member JKT48. I'll spill my heart for you. Asik. Boleh tunda aja sih lah show-nya. Gimana tuh ceritanya, ngomong-ngomong kan saya sudah ditunda nih 1 tahun. Mau ditunda kapan lagi?
Aduh, aku sumpah deg-degan banget tau. Jadi kan waktu apa, waktu live shownya Rona kan, waktu live shownya Rona kan aku ikut show satu. Habis itu ada jeda tuh, karena aku ikut Rona lagi pas ending Idol Melewake kan. Dan pada saat itu aku awalnya main sama Omakan, sama Anin, sama Nakti Minjela, tapi kan mereka harus teater. Abis itu setelah itu aku berdua sama Aca. Nah, apa namanya, dan pas ngobrol sama Aca tuh bener-bener yang ngalir aja sih gitu. Dia nanya misalnya setelah JKT mau ngapain gitu, terus dia pun cerita gitu. Apa ya, akan sangat beda banget rasanya gitu ketika dia dia mungkin waktu itu 7 tahun jadi member, terus pas besok kebangun tidur tuh rasanya beda banget. Terus awalnya jalanin hari-hari tuh biasa aja dulu katanya. Cuma katanya entah, dia bilang pas hari ke-40 tuh dia baru merasa kayak okay, gue cukup siap untuk melepas JKT48. Terus katanya bisa ada di satu titik lo tiba-tiba nangis karena lo sekangen itu sama JKT kayak gitu. Dan iya, apalagi aku yang 9 tahun. 9 tahun tuh lama banget tau. Maksudnya ya, istilahnya gini deh, SD aja 6 tahun gitu kan. Dan kadang pas mau pindah SMP pun ya pasti akan banyak kenangannya, kangen gitu. Cuma didiskoin. Aduh. Ya kan, lanjut ke SMP, cuma memang ada kehidupan baru, ada kesibukan baru yang mungkin bisa lebih menyenangkan nantinya. Coba beda aja woy, 9 tahun tuh maksudnya ini adalah pekerjaanku yang istilahnya super duper intens. Bisa pagi sih, apa ya, intensnya tuh karena ya istilahnya aku tuh menjadi idol tuh 24 jam lah ya, pagi siang sore malam. Mau ngapa-ngapain juga istilahnya aku berusaha untuk menjaga nama JKT48 dimanapun itu. Mau lagi jalan-jalan, mau di tempat umum lah, mau lagi suasana santai pun ya istilahnya aku tidak akan berbuat aneh-aneh. Misalnya di tempat umum teriak-teriak gitu, nggak mungkin kan gitu. Ya gitu nggak sih. Oke, udah 2:39. Beneran ini mah cuma 2:359. Nanti jam 2:355 aku rekap ya semuanya. Sumpah woy, udah gak bisa begadang lagi. Tadi tuh siapa yang ngasih aku disco? Ih, Kak Dadon. Hello, Kak Dadon. Ada gift dari Kak Fadil Mulyarno, Kara, KLFM, Kari, Kak Azelia, Trisha, Winning, Gali, wow, Kak Biga 11, Kak Maya, ya, Kak Faiz, Kida Takashi Song, Yaron Alam, Shana Nasution. Disco lagi. Thank you so much, Kida Song, Kak P, Kak Rahmat Firsyah, Kak Lea,
Makasih, Kak Fikri Novel 77. Kak Roy Mustang, Roy Mustang ngasih aku bunga. Kak Roy Mustang, tadi aku melihat ini Twitternya Adele, dia screenshot. Lah, Kak Roy Mustang nomor 1 di Adele, cuy, kayak gitu. Ada yang laporan lagi ke aku. Oh, ada Dek Alif Julian juga. Thank you so much. Ditilang, ditilang. Aduh. Pokoknya kalian batas ngasih aku gift 2355 ya. Serius ini mah, serius. Wah, kena tilang. Cie. Eh, Roy Mustang, besok kita ketemu ya, Roy. Kamu harus kenalin diri kamu, please. Please. Kapan ya ditilang Sunday Mie sama? Lah, lu mah ada di semua room, Kak Girumon. Mau dong ditilang. Hey, saya lagi sedih-sedih ini. Lagi mau deep talk ini, mau deep talk. But it's okay sih. Hahaha, Karoy. Karoy nomor satu. Aduh. Lanjutkan deep talknya. Oke, mau cerita apa? Kelar grad jadi penyiar aja gimana, Kak? Ya, kalau ada jalannya, kalau ada buka rowongan. Karena kan mungkin industri radio juga tidak lagi mulus-mulus aja kali ya. Ditilang di Bundaran HI habis gacha mana gak dapet. Oh, Kak Raden tadi juga gacha ya. Tapi dapetnya zong. Oh, kata Kak Roy kenalannya pas 10 detik terakhir ya. Pokoknya lu kalau si kakaknya udah bilang ya 10 detik, lu harus bilang kalau lu Roy Mustang. Awas lu kalau enggak ya. Aduh. Keren banget show Ramone tadi, Kak Baby. Wih, penonton langsung. Oh, kamu yang tadi tuh chat sama aku. Kan ketunda 1 tahun grad, plan apa yang tertunda? Semuanya. Semuanya. Banyak sekali yang tertunda. Dan istilahnya tuh, misalnya nih, kayak gini lah gitu. Aku dulu udah nyiapin ya draft surat kira-kira apa yang aku sampaikan pada saat itu gitu. Cuma kalau untuk aku tulis sekarang atau aku sampaikan sekarang itu udah tidak relevan gitu. Sama dengan rencana-rencana aku sih gitu. Kalau rencana dulu sama sekarang menurutku jadinya beda banget sih. Bahkan niat aku graduate itu sempat terlintas untuk tidak lanjut entertainment sama sekali gitu. Cuma kok di ending-ending perjalananku di JKT aku pikir memang ya aku masih punya jiwa seni yang cukup dalam gitu. Jadi ya kenapa tidak gitu. Ya gitu sih. Istilahnya tuh banyak hal yang berbeda yang dulu direncanakan tapi kalau sekarang mau dijalani belum tentu masih relevan gitu. Karena saking lamanya tertunda gitu. Dan sama aja kayak aku mau ngelawak nih abis ini.
Kemarin sih aku ngejokes gitu apa. Iya, aku ditunda setahun lebih. Bisa jadi waktu aku mau ngumumin graduate udah ada yang ngincer aku gitu. Nggak jadi. Aku tadi ngomong apa? Lawak sinyalnya. Nah, terus gimana sih? Kenapa sih? Parah banget. Aduh, showroom, kamu gak mau aku ngelawak? Tolong, gimana sih? Kenapa giliran aku tuh mau deep talk? Aku mau serius. Tuh, ada-ada aja gitu, kayak pengen bikin orang ketawa mulu gitu kan. Ayo lawak lagi. Iya, jadi kan aku tuh graduate-nya ketunda kan setahun lebih. Mungkin pada saat Desember 2019 itu sudah ada yang mengincar aku gitu kan. Ah, akhirnya baby mau ngumumin graduate kayak gitu. Ah, incer ah gue ah. Eh, taunya kagak jadi-jadi nih, kapan nih keluar, kapan nih keluar, udah diincer, taunya dia udah nemu yang lain, gimana tuh? Ngerti gak sih? Lucu gak sih? Enggak ya, gak lucu ya, udahlah. Yeah, ada yang ketawa, yeah. Kan nungguin siapa sih Beb, pasti lucu kok ini kita ketawa, makasih lo ya udah 2, 3, 4, 8. Sumpah ini username-nya siapa sih yang bikin username mau Jumatan tapi masih Rabu. Terima kasih gift-nya kakak mau Jumatan tapi masih Rabu. Karya, thank you. Kak Yunan Alamsyah, thank you. Kak Arman Firsyah, thank you. Kakak Udang, makasih surat cintanya. Surat cintaku yang pertama. Kak Udang video call gak besok, Kak Udang? Aku sungguh ingin bertemu kamu. Asik. Bebet. Caca, thank you melodinya. Enggak, Beb. Ah, kenapa sih? Enggak. N-nya 2359 hari Kamis kan. Ya tidak dong, besok saya video call. Eh, ada penambahan sesi video call tuh. Eh, baca cuy. Bebe ada enggak? Coba. Coba. Coba bacain. Baby ditambah gak? Sesi aku nambah? Kapan? Hari apa? Gak ada. Ya udah. Oke, berarti memang besok fix terakhir ya. Gak ada karena memang gak ada slotnya juga sih. Sesi aku penuh karena kan besok aku akan jeng-jeng, besok aku akan hadir di rumah Uma. Dan ya maksudnya besoknya juga sibuk, jadi sudahlah, 3 hari terakhir ini bakal sibuk. Cuma Uma kan udah ke baju bebas ya, gue tuh kagak. Mana ya baju gue ya? Baju apaan cuy? Apa ya gue pake kaos aja apa? Kaos JKT.
Ah, 2351, 2351. Selamat menikmati kesibukan ini. Iya, memang dari kemarin tuh apa ya, soalnya sibuk yang dilakukan sekarang, sibuk persiapan live show, sibuk persiapan after live show, kayak gitu. Cooking kue harusnya masuk juga, iya tuh sempat request waktu itu, cuma ya memang belum berjodoh aja waktunya ya. Pakai baju Yuko dong, Beb, di rumah Uma lah. Masih muat kagak ya? Tapi aku lagi kurus banget sekarang. Jadi 2 minggu lalu tuh kan memang badanku sangat kurus ya. Entah kenapa tuh. Kemana tuh hilangnya berat badan saya. Memang kadang kalau lagi banyak pikiran tuh. Menyedot juga tuh berat badan. Terus aku niatnya 2 minggu bisa gendutin. Lah manehnya gak bisa. Tetap sama-sama aja. Tetap apa, tetap kuyus. Berarti nanti ya udah, pokoknya after grad lihat, saya akan berisi, lihat nanti. Asik KBB tuh shoot tanggal 19 kayak gimana? Ah, kemit lagi. Aku pakai gaun graduation, jadi mendingan diapain ya, digerai kan. Nah tuh soluna udah dicepol tuh, gerai pakai gaun gue cocok gak sih? Ah, gerai. Hal yang belum bisa dilakukan di JKT apa? Eh bentar. Ah udah 2353. Kata Don ke Abramalau, thank you. Karaden, thank you kak. Aduh, Kathleen Chavi, thank you so much. Kanana, lo, thank you. 2 menit lagi ya, batas ngasih gift. Ini mumpung saya baik hati loh, saya tidak menyuruh kalian nge-gift banyak-banyak cuy. Kapan lagi coba, biasa saya malakin, ini saya nahan supaya tidak ada gift banyak-banyak. Gak ada extra time, gak ada, sumpah ini mas serius. Serius, gak bisa aku live di atas jam 12 lagi. Udah gak boleh cuy. Gak boleh begadang katanya, kata showroomnya. Tahu gak sih, aku juga sad. Aduh kocak. Nih 1 menit lagi menjelang memberikan gift ya. Jadi ya silakan, 1 menit lagi jempolnya mau diapain terserah deh ya. Oke, okay, Kalkar, Kak Pembersih Dosa. Ini lu ganti username nih, bet ya, lu keluar room ganti username. Username ganti lagi. Kedudung Somblak, thank you strawberry-nya. Ini Kak Faiz juga, Kak Faiz yang berbeda. Kak Riri, halo bunganya, thank you. Kak Widi JP, Kak Elham Taro, aduh. Ini kalian baik banget sih. Nah, udah 2355, udah, kelar. Udah, gak usah ngasih game lagi, udah cukup semua, stop. Stop. Oke, okay, dari Kak Akmal, Kak Fikri Noval 77, Kak Putri Kalista, underscore 48, kalau ada Oyong. Oke, udah. Udah, terakhir karya, udah, diam. Ya Allah, Kak, udah. Kak, gue beneran gak bisa. Kak, udah. Kak, demi Allah, ini mah gue gak bisa live di atas jam 12. Kak.
terserah time-nya besok deh. Beneran besok gue live deh. Gue besok live demi lo, Kak. Aduh. Kak Udang siapa sih? Kamu siapa, Kak? Kenapa nama kamu Udang? Udang itu identik dengan Gaby biasanya. Apakah kamu fansnya Gaby, tiba-tiba kamu berpaling pada saya atau gimana sih Kak Udang sebenarnya? Ah, 2 menit lagi! 2 menit lagi! Iya, karena kan Gaby Udang, Ebi. Kak Udang, ikhlaskan ya Kak. Kak maaf banget Kak, di saat lo nomor 1 dan lo ngasih gue tower sekeren itu. Tapi gue harus selesai. Nanti aku dimarahin soalnya nggak bisa ini, aku nggak bisa lewat jam 12 tolong. Aduh, lucu banget sumpah nih, kalau ada extra time gue bakal ngerosting lu Kak. Lu mah, gue udah bilang selesai, namun lu nggak sih gue tahu. Hatiku senang, tapi kenapa sih? Kak Udang tuh kemarin kemana aja sih? Sempet kagak live berapa kali. Lah, ada lagi yang ngasih gue gift ke Piga 11. Bener-bener lu udah selesai. Udah selesai. 1 menit lagi mudahan. Ya udah ya, pokoknya kita ketemu deh. Kita ketemu di besok itu. Pokoknya ada video call and then rumah Uma. Nanti aku akan spill ya tentang rumah Uma. Tuh, kenapa aku baru sekarang masuk rumah Uma. Udah gitu, apa namanya, Jumat ada 2 shot online, and then Sabtu ada apa ya, Kak Friska last show, terus minggunya ya udah 2 show. Wah, doakan aku semoga lancar semuanya ya. Kamu juga semuanya semangat. Mari kita screenshot ya. Jahat-jahatan mungkin biasanya hari Jumat gak sih? Gak tahu sih, aku gak bisa memberikan kalian harapan. Kira-kira aja lah. Yaudah ya. Semangat ya. Semangat ya. I love you all. Ini hamin 4. Itu cover aja hamin 4. Jadi aku gak boleh jam 12. Dadah semuanya. Belum. Baca podium dulu, Beb. Podium. Podium secara cepat. Ayo. Oke, jadi nomor 13 itu Kanana. 12 ada Caca. 11 Ria. 10 WDJP. 9 Alamsyah. 8 Arman Firsha. Nomor 7 Roy Mustang. Lucky 7 Roy Mustang. And then 6 Karadon. 5 Karaden. 4 Kare. Ada 0000 nih. Aduh, lampu gue ada kuning sekarang soalnya. Nomor 3 ada Kidasang. Nomor 2 ada Kadudung Somplak. Nomor 1 ada Kakak Udang. Thank you so much sawarnya. I love you Kak Udang. I love you. Okay, thank you so much. Makasih, maaf banget dadakan. Dan emang cuma setengah jam doang. Besok lagi ya. Aku cuma mau nyempatin diri. Okay? Dadah. I love you. Thank you all. Semoga kamu ikhlas ngasih aku tower. Aku masih gak enak sama ngasih gift ya. Udah dadah. Yay, bye. Take care all.